Nah, aku tekan Solo, guys, akhirnya. Aku pintu barat wae yo, Yos. Soale ngenteni armada 7147 untuk kembali ke Jogja. Sing-sing apa terminal? Hah? Kijing-kijing iki ndi? Sak karepmu bebas. Aku manut supire dijukke kene yo, kerso. Bayare full terminal. Oke, lha mam bare 20.000, Mas. Nah, aku asyik penting selesai. Seneng Erik, penting selesai. Yosani. Ya, serunya trip bersama Yosani. Dari tadi tuh kita ngobrol gak habis-habis loh. Terus konco ketemuin ini ki. Ceritanya iso bersambung. Tak nono kendati. Ini kita akhirnya merapat ya. Pray kiri break. Oh, oke. Okay. Ketok pas pian iki ya, oke ta, Pak. Halo, oke dong. Ah, mantap. Oke, terus mau ngarepi. Kan kene ya, ya. Makasih. Sehat selalu ya, hati-hati nang dalan. Rasa kesusu. Yang penting lancar ya. Oke, soto. Soto piye, Mas? Soto. Dan kesusu. Ah, iya. Ya. Eh, sopo? Oh, Mbak Ali. Maci. Oke, makasih. Iya, padha-padha. Eh, Le. Son ya. Ki, Lur. Dah selesai tripnya karena adoe kudu nyebrang dalan. Soale Le, aku sampai melebu. Kok wedine ketinggalan 7147. Jadi takutnya gitu. Nang kene wae kok langsung nyebrang. Langsung nyebrang saja. Dalane kan ngene lengang, santai ya. Kita langsung ke dalam terminal tapi langsung ke pintunya aja. Jadi rasa mlebu. Nah, kok kene iki engko dhewe bakal ngenteni papat pitu nggo bali nang Jogja karena spesial papat pitu hari ini ada tamu spesial mantan kondektur yang jadi penumpang ya. Stay tune terus channel Mas Tori Harjo Pawiro sing pengen bareng Sugeng Rahayu jam yang pengen kalian tahu silahkan cek di video lain-lainnya ya. Thank you banget. Leker hor, always the best. Leker Altit Leker. Sambil nunggu ki enek tim Kuningan nih kayaknya nih. Kuningan Cirebon. Mbuh piro? Lagi ra ndelok mau pelatih. Oh, ono Faris Kerim barang. Mbuh Faris Kerim lakon ndi ki? Kondektur Faris Kerim pakai baju biru. Oke guys, suasana Tirtonadi pintu barat. Poinnya wakeh ternyata untuk tim Semarangan dengan kondekturnya Mbah Min ini dapat poin. Dari sana mungkin sudah poin, di sini masih nambah poin. Kita lihat plat nomornya dari belakang, guys. Mantap. Solo Semarang, ini dari Solo ke arah Semarang. Oh, 69. 79 69 Kuningan Cirebon. Semarang Kuningan Cirebon. Jadi sampai Tirtonadi kita langsung dihadap. Karena aku mau jadi ngenteni awat itu. Siapa yang jalan nih? 49. Hei. Pemain lama kembali bersemi. Artisnya 7004. Saiki ceklane iki, Mas. Angkatane jam piro kene? Tanggal 5. Oke, Mas Adi 7004. Super ijine sapa iki? Arianto. Arianto sapa? Penganyar. Penganyar. Arianto? Kudu Arianto sing biyen. Beda meneh. Enek supir anyar meneh jenenge Arianto, ternyata pasangane Mas Adi iki wis banget ra ketemu ya. Biyen terakhir ketemu 7004. Saiki jame wis ora dipasang, montore wis ora ngelen ya. Jadi era terakhir 7004 bersama Mas Adi Pemalang ya. 969. Ini dari Surabaya jam berapa, Mas? Angkatan 9.4. 9.4. Makasih infonya ya. Oke. Oh. Pokoknya teman-teman 9.4 lepas Bungur Asih tujuan Kuningan Cirebon ya dan sekitarnya.
Solo, Semarang dan sekitarnya. Mantap, 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 mantap. Nah, ini belum ada yang lain lagi. Nanti kita naik belakangnya ini aja. Ora aku mulai, aku harus mulai. Orang ngalor, tenang, tenang. Malam Minggu ngalor. Kapan-kapan. Ini kan wis ngerti sesone. Wis ngerti cekelanmu lho, cekelanmu. Ah, 7969 iki mbiyen sapa Terari ya? Terari Cordo cukup terkenal mbiyen. Kita saksikan dulu bisnya dari nah, inilah penampakannya tim Kuningan 7969. Ternyata drivernya Mas 7004 mbiyen, Mas Adi 7004 Rapunzel mbiyen julukan iki. Kondektur Mbah Min ya, lama enggak jalan Bandung, ternyata memang jalan Kuningan Cirebon. Kita perjelas lagi. Iki Kuningan kedua berarti. Oh, Kuningan. Mangkat. Oke, berangkat, guys. Berangkat, berangkat. Adi 7004. Berangkat, guys. Cirebon Kuningan, Cirebon Kuningan. Berangkat, berangkat. Budal guys, melawan matahari. Blereng banget ya dino ini. Wah enak Budiman, Tasik Solo. Serunya pintu keluar Tirtonadi Tasik Solo, ini gak masuk ini, gak masuk Jogja ya. Wah, kayaknya sudah mau melaju Mas Adi. Nah ini ke arah, ini lah Jogja berarti. Atau enggak, gak tahu juga, pokoknya yang ini gak masuk. Kalau yang ini jam 8 atau jam berapa ya? Pagi itu ada yang masuk Jogja terus parkir, tapi ini enggak. Mungkin beda-beda rute nih, enggak tahu ya teman-teman yang tahu kasih komen. Kanca-kanca sing paham kasih komentar ben gayeng ya. Os, berangkat guys. Kuningan jam kedua jare ini aku ora paham. Oke, ketoke jam kedua. Jam pertama berarti 53, 7953 atau 7955. Jam kedua 7969 berangkat. Pesona apa kuwi? Wah, garangan tulisane ngisor dhewe. Poin lagi, mantap. Agar poin akeh iki kene sing nonton melu seneng. Melu bunga hatine. Ora poine. Sopo ki? Oh, Bapak Pitu iki lur yang mau kita naiki akhirnya sudah merapat. Nih, Pak Gus. Napa, Pak? Poinnya? Poin lagi, poin lagi. Seru. Kita nanti ikutin aja, Pak. Iya, ade melu iki wae. Ki Magelang Temanggung Wonosobo. Kita ikut ini aja guys ya. Pulang ke Jogja. Yuk cari space dulu ya. Pinang, mangkat langsung ya, gak anggap parkir. Oke, tamu spesialnya. Tamu spesial kita hari ini. Mantep banget. Leker sih, tak balik kamera nih Mas ya.